Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, pagi hari ini aku akan membuat puding cup coklat untuk isian box tajil. Dan ini cocok juga untuk isian snack untuk acara-acara tertentu tentu saja. Oke, ikuti step by stepnya, stay tune. Forget the day we met, your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met, your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and less. Oke, di sini sudah ku persiapkan bahan-bahannya. Ada susu kental manis rasa coklat, kemudian ada susu ultra full cream, gula dan air, dan kemudian tentu saja agar-agarnya, dan di sini aku menggunakan agar rasa. Oke, kita akan eksekusi bagaimana cara membuatnya. Oke, stay tune. Oke, kita akan eksekusi pudingnya. Kita akan masukkan dulu agarnya. Kemudian ini gula pasirnya, dan kita aduk. Kemudian kita masukkan susu ultra full creamnya. Oke, kemudian kita aduk sampai merata. Dan kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Oke, kemudian kita aduk. Dan kita tambahkan dengan air. Dan kemudian kita akan memasak pudingnya. Oke, aku akan menyiapkan cupnya seperti ini sebelum agar-agarnya dimasak. Prepare terlebih dahulu biar tenang. Oke, sekarang kita akan memasak pudingnya. Kita aduk. Oke, kemudian kita akan menuangkan ini, susu kental manisnya atau creamernya. Sambil diaduk, kita akan menuangkan susunya. Enak banget ini guys, seger, gurih.
apalagi dimakan dingin. Mantap deh. Jadi seperti kopsus. Mantap. Banyak susu kental manisnya. Enak banget ini guys. Oke, kita aduk sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih. Oke, dan ternyata memang sudah mendidih. Kita biarkan sebentar lagi sambil diaduk. Untuk busanya nanti kita akan buang. Oke, kita akan matikan kompornya dan kita akan menuangkan pudingnya ke dalam cetakan. Nah, ini pudingnya sudah mendidih dan nanti untuk busanya kita akan buang. Oke, kita akan matikan kompornya dan kita akan menuangkan ke dalam cupnya. Nah, ini dia sudah selesai. Kemudian kita akan membiarkan pudingnya dingin dan set seperti ini. Ini dibalikkan juga tidak akan tumpah. Oke, kemudian kita akan menutup pudingnya dengan penutup cupnya seperti ini. Harus benar-benar dingin baru ditutup biar tidak menguap. Ups. Harus penuh perasaan, menutupnya harus penuh perasaan. Oke, nah jadinya seperti ini, gampang kan? Oke, kita tutup. Nah, seperti ini. Oh, jadi tebal lagi deh. Nah ini tadi masih hangat, aku tutup jadinya menguap seperti ini. Sudah tidak sabar pengen cepat selesai. Jadi oke, okay. Nanti dibersihkan uapnya. Jika ditutup dengan keadaan dingin jadinya bening seperti ini. Oke, okay. Kita akan membereskannya sampai selesai. Tada! Nah ini dia hasil kerja hari ini untuk isian snack box-nya. Puding coklat cup. Oke, thank you yang sudah dukung channelku dan mengikuti video-video terbaruku. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, like, dan komennya, silakan di subscribe, like, dan komennya. Dan loncengnya dinyalakan. Oke, thank you. Yaudah, bye-bye.